Ya, kita sudah di atas puncak Gunung Bromo. Di bawah adalah kawah Gunung Bromo yang masih terus mengeluarkan asap dengan bau belerang yang cukup menyengat. Ini anak saya sedang kecapean, namanya Adinda. Padahal tadi udah naik kuda, ayahnya tetap naik ke jalan kaki. Itu Firja, he proved himself one of the strongest person in the family. Tidak sia-sia saya ikutkan nge-gym untuk seumur hidup. Are you sure about that? Ya. Di bawah itu tangga yang tadi kita lewati. Pemandangannya lumayan, lumayan bagus. Ini lumayan. Nanti next time dengan Mas Firja ya, Mas Rehan ya. Oke. Next time bawa masker. Terlalu tolol. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke petualangan berikutnya. Kita mau turun kemudian naik jeep. Nanti pulangnya mau naik kuda apa jalan kaki aja? Baik. Mungkin Adinda aja yang naik kuda. Yang lainnya tetap jalan kaki. Bye.